Kontingen Kirab Budaya 2024 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa dengan tema budaya menyapa Netra Marcapada dengan budaya dan wastra Nusantara menyapa mata dunia dengan budaya dan beraneka ragam kain Nusantara. Karnaval Ambarawa digelar Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 start dari Pangsar dan finish menuju Pasar Kuliner Ambarawa. Adapun urutan kirab budaya diantaranya, serba-serbi Kelurahan Lodoyong, pembawa panji-panji negara, pembawa bendara oleh Linmas Kelurahan Lodoyong, drumblek Kebogiro Kelurahan Lodoyong, baju karnival, bentangan jarik sepanjang 79 meter yang kaya akan keaneka ragaman corak dan motif dibawakan oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Lodoyong, gunungan hasil pangan Kelurahan Lodoyong yang diiringi oleh buto, topeng ireng dan prajurit yang akan dibagikan merupakan wujud syukur kepada bumi yang telah memberikan nikmat kepada semua. Rebana Al-Hikmah Losari Sawan Kelurahan Lodoyong, visualisasi sapi limosin peliharaan Kelurahan Lodoyong, visualisasi singa, macan dan trek. Ini dari Lodoyong, membawa serba-serbi dari Lodoyong, bawa panji-panji negara, bawa bendera, tentang bendera, tentang bendera. Oke, terima kasih. Juga bisa kita saksikan ada kreativitas drum break dari teman-teman. Teman-teman dari Lodoyong, namanya Kebogiro ya Bang ya? Luar biasa. Mungkin ada gambaran sedikit tentang Kebogironya. Kebogiro karena ada jarak 79 meter. Luar biasa. Mana semuanya Lodoyong? Dan juga ada baju-baju karnivalnya untuk memberikan gambaran cantik-cantiknya Lodoyong ya Bang ya. Juga panjangnya jadi 79 meter melambangkan kerukunan dari segenap dulur-dulur dari Lodoyong. Yaitu dari Satpol PP dan Kepolisian Kepulauan Riau.
kulit hitam juga warna-warni luar biasa. Ini juga ada warok-waroknya. Dan ini ya, Pawai Ambarawa itu menyediakan hiburan untuk masyarakat Ambarawa. Bukan berarti kita melarang untuk penonton untuk mendekat ke peserta, karena mohon maaf untuk memberi jalan untuk peserta biar bisa lewat. Maaf sebelumnya. Ada dinosaurus yang diusung dari teman-teman Wajaya. Luar biasa. Juga rencana Al-Hikmah dari Lodoyong juga. Di belakangnya ada peternak sapi, ada macan dan singa. Kelompok tani dan ternak Kelurahan Lodoyong mengusung sapi. Tim Liputan Jateng News TV.